Siput bisa tidur selama bertahun-tahun. Ternyata ini yang terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Siput mungkin bisa ditemui dimanapun, tetapi tak ada yang mengira jika hewan kecil ini punya fakta-fakta unik. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan. Beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi atau estivasi selama 3 tahun lamanya. Mengapa bisa begitu? Jadi siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup, sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen itu, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas. Untuk itulah, siput adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Pada siang hari, siput akan tertidur dan aktif di malam hari mencari makan ketika udara lembab. Sementara spesies gurun juga melakukan hal yang sama sebelum sekarat. Siput diketahui akan mengubur dirinya di tanah untuk mempertahankan kelembapan. Masa itu bisa terjadi selama 3 tahun karena menunggu suhu yang cocok. Bisa tertidur lama, siput memiliki jangka waktu hidup dari 5 tahun hingga 15 tahun. Itulah beberapa fakta unik tentang siput.